Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang dimuliakan, dalam suasana PKP sekarang ini, kita melalui bulan Ramadan, bulan yang kita disuruh untuk melakukan perubahan norma baharu. Kalau sebelum ini tidak ada COVID-19, kita boleh berhimpun, berkumpul, boleh bersalaman dengan teman-teman, dengan kawan-kawan. Tapi kali ini, dengan adanya suasana PKP ini, tambah lagi di bulan untuk kita beribadat Ramadan, banyak kebiasaan-kebiasaan sepanjang Ramadan yang sebelum ini biasa kita buat, namun kali ini memerlukan norma baharu. Ini antaranya, kalau sebelum ini kita boleh ke masjid berjamaah, boleh solat waktu berjamaah, solat tarawih berjamaah, solat Jumaat kan. Tapi kali ini kita tak boleh, tidak dibenarkan. Kita tidak boleh berkumpul, berhimpun. Kalaupun kita bertemu, mesti ada jarak sosial yang selamat. Maknanya kalau sebelum ini kita boleh buat program bersama dengan ahli jamaah di masjid. Kita ada tadarus selepas solat, kita ada tazkirah, aktiviti-aktiviti kuliah, ceramah dan sebagainya di masjid. Namun, kali ini kita tak boleh buat. Walau bagaimanapun, kita perlu merubah norma kebiasaan itu kepada sesuatu yang baru. Walaupun kita tak boleh ke masjid untuk solat berjamaah 5 waktu, untuk solat tarawih, kita boleh solat di rumah, berjamaah bersama dengan ahli keluarga kita. Inilah waktu kita untuk melatih diri kita. Ada orang kata inilah waktu test power untuk jadi imam. Sebab sebelum ini, imam-imam di masjid dan di surau, imam resmi yang dilantik oleh Jabatan Agama. Tapi tahun ini, kita dengan sendirinya melantik diri kita untuk jadi imam. Bagi mereka yang banyak dah hafalan sebelum ini kan, inilah waktu nak test power, nak ulang balik ketika kita dilantik untuk menjadi imam. Inilah waktu untuk kita melatih anak-anak kita untuk menjadi Bilal. Dan bagi yang dah dewasa, sekali-sekala kita boleh lantik dia untuk jadi imam. Norma baharu yang amat bagus sebenarnya untuk training kita, untuk latihan, bagi melahirkan kita benar-benar bagi yang laki-laki menjadi imam sembahyang, menghidupkan rumah-rumah kita dengan solat berjamaah. Kalau sebelum ini kita tak boleh berhimpun, bila keluar arahan, kita tak boleh berkumpul, mengadakan aktiviti berkumpulan, tak boleh nak tadarus seperti mana amalan-amalan biasa yang kita buat sebelum ini. Bukan bermakna Ramadan kali ini langsung tak boleh. Jadi kita kena buat norma baru. Kita boleh bertadarus di rumah kita bersama dengan ahli keluarga. Inilah waktu untuk kita membetulkan bacaan sesama ahli keluarga kita. Kalau sebelum ini kita baca dengan ahli jamaah, kali ini kita membaca bersama dengan anak-anak kita. Kalau sebelum ini kita dengar tazkirah di masjid lepas solat tarawih, inilah waktunya untuk si ayah memberi nasihat, memberi tazkirah kepada ahli keluarga. Begitu juga anak-anak yang telah dewasa, kita boleh latih dia paling tidak lepas sembahyang, lepas salam, lepas doa, minta seorang baca satu hari satu hadis. Boleh digilirkan antara anak-anak kita. Dan ini juga merupakan sesuatu yang amat baik untuk kita praktiskan, melatih kita, ahli keluarga kita, penghayatan beragama di dalam rumah kita. Begitu juga bagi para asatizah. Kalau sebelum ini bulan Ramadan, mereka keluar ke masjid, ke surau untuk bagi tazkirah. Norma baru, kita tak boleh buat seperti itu.
Tapi kita boleh menggunakan pendekatan yang lain dalam berdakwah. Contohnya menggunakan media sosial. Hari ini orang ceramah online, orang buat FB live, dipancarkan bukan hanya dekat masjid mereka tapi seluruh dunia boleh mendengar rakaman ataupun live FB ceramah tazkirah yang mereka sampaikan. Boleh buat tazkirah-tazkirah pendek macam yang saya buat ni lah, guna handphone aja untuk disebarkan. Jadi sebenarnya norma baru ini banyak ruang dan penjuru medan amal yang masih boleh kita menyumbang, dan barangkali inilah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk para asatizah. Insya-Allah mudah-mudahan norma baru ini menjadikan kita lebih efektif di dalam meneruskan kerja-kerja dakwah kita. Insya-Allah jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.